Lagi dengan kalau pakai fit atau piring keluarga ya teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini teman-teman, ini saya mau review burung yang memiliki isian biasa pun bisa menang kayak gitu teman-teman. Menang dalam arti masuk nominasi atau mendapat juara teman-teman. Di video kali ini teman-teman, videonya seperti ini, tetapi ya memang sih ada isiannya, tonjolannya itu ada teman-teman ketika saya kirim kemarin. Cuman ya itu tadi teman-teman. Jadi kalau saya rasa berdasarkan video ini teman-teman, yang menentukan burung juara juga perawatannya teman-teman. Seperti saya bilang sebelumnya, yang pertama dari terah atau burung itu sendiri, yang kedua dari perawatannya. Jadi kalau misalkan terahnya bagus, perawatannya kurang, itu juga hasilnya kurang bagus. Tetapi kalau misalkan burungnya kurang, perawatannya bagus, itu ya bisa tetapi kurang maksimal kayak gitu teman-teman. Untuk mendapatkan semuanya, maksudnya untuk hasil maksimal itu yang pertama yaitu pemilihan murai batu. Yang pertama itu, yang selanjutnya yaitu perawatan yang maksimal, atau kita perlu kesabaran teman-teman. Di video saya ini teman-teman, ini video yang saya kirim kira-kira ya 2 bulan yang lalu ya, sebulan. Video ini saya buat ketika itu waktu itu sore hari teman-teman, salah ya, 1 bulan yang lalu, kita 2 bulan yang lalu teman-teman. Ini burung ini saya kirim ke Jakarta ya. Kalau di sana sih isiannya banyak, kan dia punya tembakan atau isian ya teman-teman. Isiannya itu ayam, banyak ayam, tetapi dia punya tonjolan kalau tidak salah kenari sama labu gitu dulu. Dan saya kirim, ternyata setelah berapa sekitar 2 bulan ya teman-teman, sekitar 2 bulan 3 bulan ya teman-teman. Kemarin mendapatkan tembakan kalau ini dapat nominasi teman-teman walaupun di juara 8 gitu teman-teman. Tapi yang saya video kali ini atau video saya buat kali ini, tujuan saya buat bukan buat pamer atau sejenisnya lah. Jadi di sini mau saya bagikan itu perawatan juga kita harus sabar kayak gitu teman-teman. Ketika mendapat burung bagus ini, saya rasa ini burungnya biasa sih. Tetapi kalau perawatannya continue, sabar dan bagus, itu hasilnya juga maksimal. Di sini saya juga lupa teman-teman, ini ada teman Pak Sunarso ya, boleh lihat YouTube pas bikin. Jadi oh ya, maksudnya trotol ini dia selalu pesen blorok 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 karena dulu pernah saya kirim blorok gitu teman-teman. Terus kabari langsung, oke. Okay. Dan kemarin dia ini teman-teman dapat nomor 8 di Naura Krukut Enterprise, itu mana ya? Mungkin daerah Jakarta sana, saya kurang tahu. Dan dia blorok turun pertama, pertama bos. Kurang gimana bos kalau gitu? Diumbar nggak mau, di keramba juga nggak mau. Jadi burungnya itu nggak mau umbar, nggak mau keramba. Wah, lumayan. 40 peserta bos. Itu blorok apa ya? Saya juga lupa kayak gitu. Jadi saya juga lupa karena ada beberapa blorok yang saya kirim juga. Yang ini bos. Jadi burungnya ini teman-teman. Itu pernah saya buat status dulu ya. Cuman kerjanya dia. Ini burungnya teman-teman. Kakinya juga belum pegang ya. Nah, itu burung siap di lombapan, Pak, itu tidak ada masalah. Gitu. Tapi kalau masih itu jangan sering-sering. Itu suara ayam teman-teman ya. Teman-teman lihat lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kotak-kotak gitu ya.
Nah, dari video ini, haha, kalau burung biasa berarti yang rawat andalan. Kenapa demikian, teman-teman ya? Jadi yang saya kirim itu, yang saya punya itu banyak yang lebih bagus dari ini di atasnya ya. Kayak gitu, ada yang moncer, ada yang malah rusak itu dibeli orang kayak gitu. Ya itu tadi teman-teman, yang pertama di sini kita diperlukan telaten dan sabar. Dalam arti telaten itu kita selalu, untuk pemula ya, kita selalu aktif melihat atau telaten melihat atau mempelajari tentang burung ini teman-teman kayak gitu. Untuk semuanya itu sudah saya tuangkan di channel, teman-teman nanti bisa lihat, bisa cek di sana. Misalkan kekurangannya tinggal WA saja, akan saya lengkapi cara perawatannya kayak gitu. Terus ya sabar, sabar nunggu sampai dia siap ya teman-teman kayak gitu. Jadi kalau burungnya sih biasa, berarti yang rawat andalan. Ya burung dari bos juga yang waktu itu, hahaha. Kalau dideketin juri, Mas, agak takut sama menit-menit akhir ngetem. Ya ini mungkin karena efek muda ya. Jadi kalau misalkan tua ya tambah kencang biasanya. Dan di mastery lagi biasanya tambah joss. Oke, pelan-pelan biasa. Kenapa saya suruh pelan-pelan? Itu ya itu tadi teman-teman, banyak sekali burung muda itu bagus-bagus. Tetapi kalau kita terlalu nafsu, bahne burung kita kelihatan andalan, kita mainkan terus, kita tidak tahu burungnya capek, dan kita paksa, itu juga banyak kasus itu burungnya jadi rusak atau bahkan cabul. Cabul itu cabut bulu, kalau udah gitu sembuhnya lama teman-teman. Kayak gitu ya. Bisa sembuh tapi agak lama. Jadi videonya ini tadi, videonya biasa teman-teman ya. Jadi dari video ini teman-teman, teman-teman harus fokus ya. Jadi ketika ada tambahan teman-teman, ketika teman kicau mana yang memiliki murai batu atau burung lain, burung kicau, yang memiliki tembakan kurang diminati juri, suatu misal contohnya ini tadi, perketok-perketok gitu ya, kayak ayam mau nelur yang pertama itu, terus atau burung perkutut, atau burung pokoknya yang kurang masuk-masuk lah, atau suara kucing dan lain sebagainya itu ya, kan kurang dinilai teman-teman. Itu bisa dibuat ya, berarti burung itu sebetulnya cerdas teman-teman, bisa menirukan suara lain. Tetapi apa yang harus kita lakukan teman-teman, dengan cara menambahi masteran yang diinginkan juri. Suatu misal juri pengen cililin atau labet atau kenari atau kapas tembak, harus kita master itu, nanti lambat-lambat dia juga bisa. Jadi suara yang mati tadi atau tembakan yang mati tadi itu lambat-lambat hilang atau tidak hilang, tetapi dalam kicauan keseharian dikeluarkan atau sering keluar, tetapi kalau di gantangan itu lagunya udah beda atau tembakan yang kasar-kasar. Yaitu tadi dengan cara perawatan yang rutin dan dimasteri dan dimasteri dengan masteran sesuai yang kita inginkan teman-teman. Nah, seperti video saya sebelumnya nanti bisa dicek ya. Jadi di belakang saya itu ada burung puter, yang sebelahnya itu ada murai-murai. Kenapa murainya tidak mengeluarkan suara burung puter atau burung terkukur itu tadi teman-teman? Karena di dekatnya banyak sekali masteran, suatu misal cungkok ya, dan lain sebagainya. Jadi burung puternya itu kalah, tidak bisa masuk ke burung kita. Kayak gitu teman-teman. Intinya di sini kalau misalkan ada isiannya yang kurang diinginkan, kita bisa menindes atau menumpuknya dengan masteran sesuai kita inginkan teman-teman. Dengan cara memasteri ya rutin. Kayak gitu pelan-pelan aja, 24 jam ya enggak apa-apa, malam sama pagi itu sebetulnya yang bagus kayak gitu teman-teman. Sekian dulu di video ini. Jadi ini cara perawatan dengan sabar burungnya bisa maksimal. Jadi teman yang
itu ya sabar gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat bagi teman kita semua. Tetap semangat rawat omongan kita ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam Kicomania teman-teman.